Masa sutradaranya. Penonton, nih, habis dicabutin kumisnya masih perih banget tuh. Kenapa dicabutin kumisnya? Kata dia saya kelihatan tua sekali. Serem ada kumisnya. Gimana sih? Jadi dicabutin nih baru selesai nih. Sekarang dicabutin ubannya. Saya harus menurut saja. Gitu. Kalau nggak nurut, habis aku. Nanti kopi itu ada keluar macam-macam nanti. Aduh. Ya enak dicabutin. Kelihatan muda. Tadi mama tuh tidur. Saya lagi kerja, mama tertidur tadi. Tertidur. Sebenarnya susunya itu lubangnya terlalu gede dia. Pas saya lihat, ih, perasaan aku lubangnya udah kasih kecil, kenapa yang jadi gede gitu? Si tasnya mana gitu? Siapa yang gedein? Tasya. Tas yang lubangnya gedenya. Jadi ketika dia tidur, saya kan mau tetesin, ngalir semua ke mulut, gitu. Sebelum kebiasaan, udah tidur juga. Jadi, mau tidur sekejap, langsung. Aduh, jangan dijambak dong. Aduh. Terus kecap apa orang saya lagi jalan mesin bisa dia yang datang? Saya kan coba-coba dulu di depannya, saya gini-giniin dulu. Oh, kamu yang tidur ya mantengin, kasihan orang capek pada tidur begitu. Kalau ya dikerjain. Wajar dong kalau misalnya saya itu tidur cepat. Gitu ya. Karena apa? Saya jarang-jarang tidur cepat, tidur lama jarang. Ini kita habis begituan. Jadinya nggak pakai baju. Begituan. Begituan, ini begituan tuh masih cabut ini nih lah. Cabutin kumis. Nah, tapi kan pikirannya beda lagi begituan apa tuh yang jelas kalau ngomong. Ya begituan tas turun. Tasnya. Sini deh. Sini, sini. Kamu duduk susung. Sayang. Sekarang di bawah si anak papa. Setelan. Lihat nih papa dari tadi nih direnceng begini nih. Habis. Udah kumis habis. Orang papa ini yang nyuruh direnceng. Saya gak nyuruh. Dia sendiri yang minta. Katanya papa seram kalau ada kumisnya. Kelihatan tua lah. Tanyain tuh mama. Emang papa udah tua. Astaga. Emang kelihatan jember kumisnya tas. Tuh kan mama yang ngomong dari kemarin. Dari kemarin mama cabutin gak mau. Eh sakit kok. Oh gimana sih? Udah. Dia baru ngambek. Abis ngambek baru saya mau dah. Saya cabutin, saya diem-diem sini. Sakit nih, masih perih ya kan. Ya, tapi kan enak jadi tambah ganteng. Sebenarnya soal ganteng atau tidak, saya itu tidak terlalu pikirkan ya. Karena apa? Kalau saya ganteng, terlalu ganteng, saya mau pergi kemana juga tidak jalan-jalan. Ngirim paket yang masuk ke konter, yang ketemu sama karyawan konternya. Jasa kirim ya kamu, saya cuma taruh doang habis itu balik lagi ke setiran. Ya, tadi kamu lihat nggak tas? Begitu barang dimasukkan ke jasa kirim toh. Terus papa balik lagi toh. Di mobil lagi. Iya enggak? Iya, dari belakang diklakson suruh mundur. Nah, ini ya gitu.
Yang sekarang direceng jadinya. Kalau saya terlalu ganteng dandan kayak dulu waktu sebelum ketemu sama kamu tuh, saya dulu tuh rajin emang pakai bedak, pakai itu gitu, tapi lipstick enggak mas sekarang kan. Lipstick pakai aja mau lipstick. Ini cuma modal bedak doang. Jadi nih kalau misalnya jalan nih pakai bedak ya. Terus? Ya pakai bedak pokoknya. Tapi kadang kalau bisa pulang kampung tuh ketahuan sama istri yang sono, yang mamanya Yayu. Itu diambil bedaknya. Apa? Jadi dia pakai, nggak boleh dibawa lagi. Nanti saya beli lagi begitu. Ibu, kalau ketahuan mama gimana? Mama ini, saya sejak pak amai dia, saya gengsi untuk dandan. Apa adanya saya, rambut saya gondrong segala macam, saya sudah nggak dandan lagi. Biar tambah jelek pun nggak apa-apa, orang pasangan saya juga keriput begitu gitu. Dulu kan mama keriput patas. Apa iya? Iya, sebelum punya anak. Sebelum kamu lahir, mama keriput sekali. Mama sama papa nikahnya tahun berapa? Nah, udah tahun dingdong. Tahun apa? Tahun dingdong, sebelah lebaran monyet. Monyet? Agar apa kak itu? Saya belum pernah dengar. Pasti yang benar tuh dari tahun 2000. Tahun berapa, Mak? Nikah pertama tahun 2010 kalau enggak apa 2011. 2010. Sama siapa? Ya, mama lah. Nikah uji coba. Terus? Terus katanya pengin nikah lagi kan saya bilang, nikah mau nikah siri, nikah resmi itu sama aja bagi saya. Karena apa? Kalau emang niatnya serius, serius itu. Nikah resmi pun kalau misalnya perempuannya enggak serius, enggak apa, ya tetap aja enggak jadi gitu. Saya ngomong begitu, tapi tetap kekeh harus diresmikan gitu. Ya sudah, mau tidak mau saya resmikan. Surat duda yang saya simpan erat-erat supaya apa namanya? Bisa buat nanti kalau ada dapat yang lebih mudahan dipakailah sama mama jadinya. Harusnya tuh saya kasih kopinya saja gitu ya, jangan aktanya, jangan akta cerainya. Sebenarnya waktu itu udah bilang sebenarnya, yang itu bilang begini, sebenarnya mas ini cukup kopinya saja sih nggak apa-apa, aslinya tetap mas pegang gitu kan. Nah itu saya nggak ngerti kenapa harus saya harus minta terus kopi saja saya kasih, aslinya saya bawa bisa saya pakai lagi gitu. Asli sudah, semua sudah terlanjur. Tapi memang sedikit kalau soal mungkin rezeki ada jalan, jalan. Cuman kalau untuk apa namanya karisma saya terhadap wanita itu sedikit berkurang sejak kenal ini. Sedot. Kesedot dia kayaknya. Ya memang dia sering nyedot sih. Jadi sebenarnya sebelum saya menikah ini mama kamu tas ini tas. Papa tuh sudah deketin beberapa cewek itu semuanya tuh minggir. Kenapa? Ya gara-garanya ini pernah lihat di saya jalan sama ini. Langsung pada kenapa? Pada nggak mau deket sama papa. Padahal sebelum saya kenal sama ini mama ini, papa itu benar dah jadi rebutan. Saya masih ingat aja. Ada nama ES. ES. Ada nama GKS. P, ada nama E, ada M, lah semuanya. Papanya dulu nih prima dona atas. Prima dona siapa? Banyak yang suka sama papa. Itu sebabnya nama papa itu berubah-ubah. Emang dari pertama namanya papa siapa? Nama kamu nih namanya ceweknya ganti, ini namanya beda lagi gitu kan. Cewek ini namanya dia, cewek ini namanya ini gitu kan. Setiap tempat, setiap kenal cewek juga beda-beda namanya. Iya.
Ini nama yang paling lama itu Alin Herlambang, itu yang paling lama itu. Karena sampai menikah. Keluarga mertua saya itu manggilnya Alin semua. Sampai sekarang manggilnya Alin gitu. Raja orang kenalnya Alin. Enggak pernah panggil nama saya aslinya, enggak pernah. Walaupun tahu saat nikah itu ternyata namanya itu, tapi nama panggilan itu sudah melekat, bahkan sudah jadi nama online yang cukup dikenal familiar itu Alin. Ya sudah, saya pakai nama itu mungkin bawa hoki juga kali. Jadi saya jualan apa itu pakai nama Alin. Ini bukan nama asli itu. Waktu di Meruya saya pakai nama Junaidi. Ini di lembar kerja pun namanya Junaidi. Yang di Cilambar itu dua tempat itu sudah jelas beda. Yang satu Jumadi, yang satu Junaidi. Nah di itu di mana itu di Teluk Kong. Namanya beda lagi, namanya Arin. Arin? Arin. Aku cuma di Arin, wah cuma Arin aja. Dia panggilnya Arin, bosnya manggil juga Arin. Tapi saya kerja kan dipercaya, gak pernah saya menyelewengkan dana atau kerjanya utang-utang, gak pernah. Setiap saya kerja di situ, saya itu disayang sama bosnya. Walaupun nama saya itu, dia tidak tahu nama asli saya. Cuma saya kerjanya jujur. Sampai perusahaan pada maju itu saya tetap dapat bonus. Kecuali yang di PT kemarin, terakhir di PT itu udah nama asli. Gak bisa pakai nama ini, bohong. Pak, di sini siapa? Di? Iya. Coba lihat. Masih buatan. Karena orang mirip Mak. Orang, kiri cewek anu lah. Oke. Apa sih lah? Cewek nemu ini papa waktu itu kan pinjam, papa kan nggak ada ceweknya tuh, pinjam aja sih. Aduh Lara tuh nggak ada ceweknya, tas jadi pinjam. Memang nggak mirip kan tas yang dulu tas? Coba kalau kamu lihat yang mama yang waktu itu ini, yang foto bareng sama nenek biung. Kan gitu loh. Ada kan di komputer kamu kan? Yang di pohon kelapa. Enggak sih. Mama kan kelihatan lebih tua dari nenek biung. Nenek biru. Nenek biru ya. Ya, itu. Nanti kamu bisa nemu foto-foto lain loh kalau kayak gitu, soalnya foto-foto itu masih tersimpan. Foto-foto. Ini Pak. Mana? Ini. Coba lihat. Mirip kayak Maiki. Ya memang gak ada mirip-miripnya. Kalau dilempar lagi. Buri. Kalau mirip kayak Maiki. Mirip kayak siapa? Ibu. Mirip kayak Wong lah. Ini sebenarnya saya minta foto ini biar saya bisa mantatin dia terus. Maka ini foto saya taruh di dompet. Gitu. Terus saya temenin fotoku yang ini. Ini foto bapak jadi cakep kayak dulu di tas. Cakep. Oke, kurang kertas satu lagi. Cakep. Iya cakep. Nih benerin soal lagi. Ayo Jackie Chan. Jackie Chan waktu lagi sama si ES lah. ES sudah punya anak dua atau tiga sekarang. ES. 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 Jangan sebut namanya total, nanti lakinya tahu marah. Oh ya. Fotonya tersimpan gitu. Jadi foto-foto masih simpan rapi, tidak dibuang. Karena itu adalah kenangan. KKS. Kenangan itu ibarat kayak pahlawan aja, mesti dikenang saja. Masa lalu tetap mirip masa lalu, walaupun terbawa ke masa depan itu sebagai acuan saja supaya lebih baik lagi.
panas. Betul nggak, Mas? Betul nggak, Mas? Ora. Betul. Emang manis ya nih ke tas? Direceng begini nggak ada habis-habisnya dah kalau udah kayak gini. Aku bisa pasrah saja sudah. Diamlah. Botak ini botak bukan karena saya mikir banyak cicilan atau apa, tidak ada. Saya nggak punya utang. Tapi karena dicabutin terus begini, habis kan tuh botak, botak. Gak tau belakang saya nggak belum ngaca lagi. Harusnya nggak bersih diganti, harus bersih di kayak. Taruh, ini banyak sebelah sini. Aduh, tengok yang sakit, tahu? Aku mau diam, diam. Diam tas. Hilang, reser. Hilang papan sih ya. Lagi ngeledek mama itu pas papan. Tapi emang mama tadi tuh ngorok kenceng, saya udah dengerin, cuman kan karena mesinnya lebih kenceng, suara mesin lagi jalan kenceng ya, mama punya cakep, tampak paling bagus ya kan mak? Gitu kan, masuk susu, susunya lupanya kamu gedein ya tas? Enggak. Tadi pagi? Enggak. Siapa yang gedein? Kata mama kamu yang gedein lupanya. Kamu yang bikin pisang coklat ku. Ya kayaknya sih. Kenapa nggak ngaku? Males. Oh, ngaku kok males?